Gabungan. Gabungan, PT Baltik. Sampai Solo Keding, Cina Solo Keding. Kayak Rika mancing apa foto maksudnya Pi? Foto. Foto ini apa? Sebenarnya melu tunyong. Yang kok? Di. Kayak Cina ne, kayak kebalongan di toko si Timo kan di kok disewa. Sewa. Sewa. Buat itu. 5 tahun. Enaknya sih lama nutupu ya lunas ya sekalian tanggung 2 hektar nyong melu titik ya mel ya eh suun pak ya ini dulunya milik warga dan sekarang tambak ini sudah jatuh ke tangan orang lain yaitu ke Cina dan rencana tambak ini mau dijadikan teman. Nah ini teman-teman yang Cina, tambak-tambaknya mau dibikin tambak udang atau tambak pintu. Nah itu menggunakan alat berat teman-teman. Saksikan terus teman-teman video yang saya tayangkan. Gali buat tanggulan. Buat bikin tanggul tuh teman-teman ini lumayan luas teman-teman karena yang udah jatuh ke tangan man Cina ini udah banyak teman-teman. Itu teman-teman alat beratnya sedang beroperasi mau membuat petakan-petakan yang akan dijadikan tambak udang atau tambak panamik. Nah ini tambak ini teman-teman menggunakan sistem itu terpal, bawahnya itu pakai terpal. Nah itu di sana itu gubuknya tuh teman-teman. Itu kepangan-kepangan yang lagi dipasang terpal di sana tuh. Nah itu banyak pekerjaannya teman-teman. Tuh. Nah itu kepangan-kepangannya yang sudah mulai rampung dan ada lagi yang yaitu di sana tuh yang sedang dibuat menggunakan alat berat. Merta narik aku udah kena Cina ya? Nanti ya, tambaknya lagi digawe. Iya. Cina nanti pak? Bukan Cina Indonesia. Bukan Cina Taiwan apa Cina Indonesia? Iya. Yo ngomong cacecok. Oh berarti Cina luar ya pak ya? Iya. Kau rencana apa nih gawe tambak kasih pak? Udah. Udah urang apa? Urang biasa PT. Urang PT ya? Iya.
Berarti iki ku tambahke dek kene wong mlaku kabeh to. Dek mlaku. Tukune larang beli, Pak. Anggone piye? Anggone ana sing gadek. Ana sing sewan, sewan 5 tahun. Oh, dadi ora didol ora, Pak? Ora. Dadi sing kontrak ya, Pak. Ya aku sing sistem gadene apa ya? Kalau yang enggak ada kan biasanya uang kaya kita orang bisa mengembalikan modal kan biasanya kan di tol membeli kontrak sewa ya Pak ya lawas-lawasnya kan bisa bal balongnya aslinya jekannya sani harus jekannya aman ya uang laka laka iya jekannya uang loro ya Pak cuma aku ya rupanya bilang-bilang kopang iya ya maunya sih bilang kopang kayak gitu kopang-kopang jadi bilang curang iya ambah ya Pak ya kok iya rupanya kaya ada tiang listriknya keding ya, kaya yang temenanan kok iya tiang listriknya aku bilang ada kaya jari Cina iya kaya gak bisa duit nih kanan bilang akan sukses terus jadi gawe anu kemana ya Pak ya, kaya cabang lah namanya kita cabang emang sukses terus berarti sampean wong kene Pak? Wong kene masih ditanduri apa bolongan ya Pak? Iwak iwak kurangnya masang gak boleh beli? Masangnya lagi pada kosong, udah paling-paling setengah ya kayak batang on tanah kilo sekilo pada mati sih Pak ya iya ada mati sih membuyung mati kayak pula kayak yang itu lagi gade iya deh kene kaji mungkin itu kene kosek sedang kayak pintar kalau pulang maning iya sabre pula gade sampe anjok rong tahun beli kosi anjok rong rong setahun jurung tak bulannya bebas pan tebusi nah cabangnya nyalurnya sih kan kayak jare pun listrik kayak gitu. Iya iya jadi kan kebukusi belakangnya kok bakalan nyalain juga teh singgahnya iya listrik off, iya iya kayak urangan mana Pak? Kayak bukan saya urang maning tapi wis terbengkalai jangan orang tinggung nih iya bangkrut bangkrut tapi mina iya tapi ke sini rupanya hebat yang terpal kok Pak? Iya iya jadi sukses terus sih nanti ya iya kelihatan cabang jadi Cina kan gue sih gue tapi kayak model kayak gini ada insinyur apa ya? Ya iya namun kayak insinyur kan kurang stres ya jelas sama insinyur pula mau makannya sih baru makan nih banyu kayak dia cara banyu kan orang ngerti ada insinyur kan bisa iya ada insinyur kan anak sekolah lagi mau anak tak kerah nih apa padahal ini banyu sekian milik kak bagus orang ayo. Sampane wong ndi? Kita apa wong bulu, Pak. Heeh. Wis, Pak ya, suwun. Mangga, mangga. Nah, teman-teman, tadi sudah saya memperoleh keterangan sama masyarakat yang punya tambak di lokasi area ini, Bro. Nah, itu tepatnya Bapak tadi itu yang punya empang berdampingan dengan lahan yang lagi dibuat teman-teman katanya sih milik Cina yang ngomongannya itu nggak jelas ceng-ceng-ceng-cong entah itu Cina dari Taiwan atau dari Indonesia saya nggak ngerti kata bapak tadi itu Cinanya ngomongnya ceng-ceng-ceng-cong nggak pakai bahasa Indonesia. Nah ini lahan ini katanya itu kata bapak tadi itu sistem-sistem sewa atau gade ya nggak tahu lah sewa atau gade atau dijual saya nggak tahu lah terserah yang penting itu tadi keterangan yang diperoleh oleh bapak tadi yang pemilik lahan yang berdampingan dengan area yang sedang dibangun ini katanya seperti itu teman-teman. Nah itu teman-teman depoknya berjalan di atas itu di atas balokan-balokan itu buat tapakan biar nggak amblas karena tanahnya masih gembur teman-teman. Nah, itu rencana tanahnya mau digali buat tanggulan buat bikin tanggul tuh itu teman-teman
Ini lumayan luas teman-teman. Tanah yang udah jatuh ke tangan Man Cina ini udah banyak teman-teman. Sekarang yang membangun adalah Cina yang ngomongnya nggak pakai bahasa Indonesia, ngomongnya cing cang, entah Cina dari mana, pokoknya ini milik Cina. Nah ini teman-teman kopangannya seperti itu. Nah ini tambak ini teman-teman, sistemnya itu sistem terpal. Halo bro, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan video yang saya tayangkan tadi bisa menghibur. Tolong bantu saya teman-teman, tentunya dengan subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa teman-teman klik loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video-video yang saya tayangkan. Dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.